Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra dari Jalan Fikri. Saya kesibukan saya sekarang sedang berkuliah. Yaitu di salah satu perguruan yang ada di Serang Banten yaitu Universitas Banten Jaya. Baiklah, saya di sini akan sedikit membagi-bagi ilmu, sedikit memberikan pengetahuan saya yaitu bagaimana cara tentang membuat aplikasi penjualan, khususnya untuk penjualan restoran-restoran kecil seperti makanan, yaitu ada nasi goreng, atau waktu seafood. Di sini ada tersedia juga makanannya, jus jeruk, alpukat. Di sini ada minumannya, jus jeruk, alpukat, sebuah teh manis. Di sini saya akan sedikit memberikan pengetahuan saya mengenai cara aplikasi tersebut. Nah, untuk membuatnya, ini juga salah satu tugas saya, yaitu tugas UTS pengembangan berbasis objek yang keempat yang di semester ini. Bagaimana kita buka aplikasi Visual Studio? Saya di sini menggunakan Visual Studio 2017. Nah, di sini kita sudah terbuka Visual Studio-nya. Kita langsung saja ke New Project. Di sini kita pilih Visual Basic Window from Application. Di sini kita tulis namanya agar kita tidak kebingungan ketika mencarinya. Di sini saya akan tulis aplikasi. Penjualan makanan minuman UTS PBE. Semoga saya tidak kesulitan untuk mencari tugasnya. Di sini saya akan menyimpan lokasinya, lokasi filenya. Di sini saya akan simpan di sini. Oke. Lalu kita lanjut ke proses pembuatan aplikasinya. Untuk menatap matanya, Tuhan, untuk kali ini saja lancarkanlah hariku. Baik, kita mulai pembuatan aplikasi. Di sini kita ada yang memudahkan, kita ubah namanya. Kita lanjut ke pembuatan aplikasi di sini. Button. Kita coba aja setelah itu berlanjut ke label. Di sini kita akan membutuhkan 3 label. Salah 6 label. Lanjut ke combo box. Mana combo box? Nah, ini untuk daftar menu-menu makanan. Lanjut ke textbook. Nah, di sini ada textbook. Mungkin kita coba disini. Sudah jadi.
casi ya ya cambia. Sudah sejajarkan rak ya sekaligus. Mari kita samakan. Sudah sejajar, kita lanjut ke button. Di sini ada dua button. Karena kita membutuhkan dua button. Kita lanjut ke fitur. Fitur ini salah satu watermark. Oh, ini bukti aplikasi yang saya buat. Sudah cukup. Kita lanjut ke desain. Sebetulnya kita sudah membuatnya yang pertama. Minuman. Di sini kita ada apa lagi? Nama menu, harga jumlah. Lalu harga kita udah juga ini udah ini lalu di sini ada potong harga potong harga. Sini kita ubah hubungan menjadi total bayar. Total bayar itu maksudnya total yang harus si pelanggan bayar kepada toko. Sudah cukup. Kita geserkan sedikit menu ke sini. Sudah cukup. Kita kemudian ubah pemanggilan yang kita lupa ubah menjadi shipping. Button. Kemudian kita ubah kode pemanggilan order makanan. Di sini kemudian kita ubah order. Kemudian tes tekotan. Tes
esta época. Vaya. Kemudian BTN Batam. Selanjutnya kita lanjut ke proses coding. Kita di sini pemanggilan coding yang pertama itu apa? Kita lanjut ke proses coding karena di sini saya sudah ada sudah menyediakan codingannya, jadi saya di sini tinggal menyalin, tidak pusing-pusing dan mempersingkat waktu ini yang saya akan salin. Kita rc, kemudian kita salin di sini, kita lf, nah kemudian kita klik yang manual pemanggilan coding yang manual. Ini bisa kita ubah juga, bisa kita tambahkan, bisa kita hilangkan. Kita jagal dulu apakah coding ini berjalan atau tidak. Masih proses, lihat, baik, start. Dalam hatiku nah, proses coding sudah berjalan. Nah, sini sudah tersedia ya. Nah, sudah berjalan, kita lanjut ke coding selanjutnya. Pemanggilan selanjutnya itu channel menu ya, kita klik pasangnya menu channel ini, klik dua kali. Nah, kode selanjutnya kami bisa disini menyediakan. Nah, tinggal saya salin kembali. Sip. Nah, kemudian di sini BTN hitung pemanggilan BTN hitung. Kita salin kembali codingnya BTN hitung. Ini BTN hitung sekaligus. Mari kita coba dulu apakah kuning yang berjalan. Kuningnya sudah berjalan ya. Ketika saya klik di sini, harganya otomatis akan muncul. Rp16.000, nasi goreng seafood Rp20.000, martabak telur Rp15.000. Kita cek ya, minuman teh manis Rp10.000. Harganya otomatis muncul ya. Bisa aku ke 12 mahal, enak dan sok buah indah juga. Kan gitu. Yang dua di sini dengan jalan waktu otomatis mulai kita jumlahkan lanjut ke coding selanjutnya. Kita ubah coding selanjutnya sampai selesai. Ingetin ya codingnya ya, sedikit sedikit kok. CTRLP
kondimen yang sudah lengkap dan selesai, kita coba. Coba lagi, kami berjalan. Proses. Berjalan ya, misalkan nasi goreng, seafood, gula, minum, hitung potongan harga 10.000 total. Sudah menjadi otomatis dan di sini kombinya sudah berjalan dengan sempurna, tapi tidak sempurna para malaikat. Kita coba lagi yang minum minumannya teh manis 3.000. Bisa alpukat misalnya kita pesan 10 hitung otomatis karena berubah 120 total harus dibayar 108.000. Oke, kondisi sudah berjalan dengan lancar. Tinggal kita mempercantik menunya. Di sini kita tambahkan penjualan. Di sini kita salah, bukan yang itu. Tinggal kita mempercantik. Bukan ini. Nah, di sini kita akan mengubah background-nya. Kita coba yang ini. Kita coba yang ini. Nah, kita coba yang lain lagi ya. Terlalu gelap. Cocok, cocok ini. Ini gede ya. Kita kasih background-nya. Kita kasih background kampus kita. Kampus Unbaja. Aplikasinya sudah jadi ya. Jelek ya. Kita puluskan saja. Kita ubah lagi menjadi warna hitam.
Cerveza solo chocho. O sea, déjame la bajan por dos horas. Quita tierra. Quita un par de oro. Pero acá me sacan un poco, ¿sabes? Que te creo que un poco. Ok. Agarro el botón y grabo y le tomo la mano, que te creo. Stretch y me entiendo. A ver, que se suele añadir. Ya no va a quitarse. Ya no va a quitarse. Kita akan mencobanya kembali. Apakah kelasnya masih berjalan? Mari kita tunggu. Nah, aplikasinya berjalan dengan sempurna. Jadi inilah penampilan aplikasinya seperti ini. Nah, misalkan ya. Nah, 110 minuman. Cus alpukat misalkan 10 ini jangan cus alpukat misalkan teh manis, teh manis 30. Wow, ini aplikasinya akan berjalan dengan sempurna. Oh iya, saya lupa tambahkan keterangannya. Di sini saya akan menambahkan lagi label mana label, saya lupa label keterangan diskon. Nah, kita ubah di sini labelnya, yaitu teksturnya kita ubah potong 50.000 untuk total pembelian di atas 500. Ini pembelian di atas 500 ribu. Kemudian di atas R. Rp500.000. Terlalu sudah sempurna. Jangan lupa kita save ya. Ya, seperti ini nih tampilan aplikasinya. Aplikasinya sudah jadi. Mari kita coba. Misalkan kita order nasi goreng seafood jumlahnya 100. Jumlah ordernya 100 nasi goreng. Wow. Kita ubah jumlah yang menjadi 50. 100.000. Wow. Potongan harganya 100.000 ya. Kita ubah menjadi 25. Apakah benar potongannya?
Nah, potongan 50.000 untuk total pembelian di atas 500.000. Nah, pembelian total hanya 500.000, potongan harga 50.000. Jadi lo kayaknya sudah berjalan dengan lancar. Oke, mari kita save ini. MB. Selesai. Lalu kita save. Aplikasinya berjalan dengan lancar. Bisa aku ke 12.000, kita lakukan 100. Kita ubah menjadi 50. Wow, sempurna ya, tapi nggak sesempurna mereka. Oke. Berhubung aplikasinya sudah selesai, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga saya panjang umur bisa memberikan membagi-bagi ilmu yang saya ketahui kembali. Dan alhamdulillah tugas saya sudah selesai, yaitu membuat aplikasi penjualan makanan minuman. Semoga kita bisa kembali di lain waktu. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan karena saya bukan malaikat dan karena saya bukan pemuas nafsu-nafsu kalian. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, karena sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Oke, okay. Nah.